sepeda baru kan. Aku gak pernah pakai sih, males. Gimana? Ada bisa kamu pakai gak? Bisa. Ya udah bawa aja buat kamu. Aku udah gak pakai kok. Tapi ini kan buku mahal, Sar. Ya biar mahal, kalau gak dipakai kan gak ada gunanya. Mendingan kau pakai aja deh, ya. Apa sih? Gengsi ya? Ya udah, kalau kamu gengsi, mendingan kau pinjam aja deh. Tapi kalau udah pintar kamu balikin ya. Makasih ya. Kasih. Non, tadi Pak Roy telepon lagi tuh. Ah, kamu kalau udah telepon lagi bilang ada terus ya. Baik, Non. Minum deh, Nap. Jam 2 kan kamu masuknya? Iya. Ini setengah 2 juga belum. Minum deh. Enak. Kamu tuh udah lama banget ya kenal sama Dul? Ya, dari kecil. Orangnya gimana sih? Gimana apanya? Ya, apanya ya? Ya, wataknya, kepribadiannya. Kamu kan kenal dia dari kecil. Pasti kamu tahu dong gimana-gimana dia. Ya, gimana ya? Kalau menurut saya sih, Bang Dul orangnya baik. Baiknya? Ya, baik aja. Soleh, taat sama orang tua, suka nolongin orang. Pokoknya baik deh. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Sar? Kalau menurutku, ya dia tuh orangnya rada cuek, angkuh, keras pala, dan suka ngotot. Masa sih? Iya, lagi ini juga kuno. Kuno? Iya, kuno. Dalam arti kata tuh, cara berpikir dia cuma searah, lurus aja, terlalu jujur. Kok terlalu jujur dibilang kuno sih, Sar? Ya iya dong, zaman sekarang kan kalau terlalu jujur tuh kuno, antik. Ya maaf, udah pulang sih? Iya, kan mau jemput papa. Jainab, Ma, masih inget gak? Masih. Siang, duduk ya. Ya Roy tadi telepon mama loh. Ah, dia lagi. Kamu bagaimana sih sama Roy kok jadi begitu? Ah, biarin aja, emang dia mesti digituin kok, Mam. Bawel sih mulutnya, dikit-dikit ngadu sama mama, iya kan? Ya wajar dong. Oh ya, Roy sudah tahu hubungan kamu sama Cido? Ah udahlah, Mam, gua usah dengerin omongannya dia, sebel. Udah setengah dua nih, Nap. Jalan yuk. Jalan dulu ya, Ma. Ya. Nganterin dia bentar. Baik-baik ya? Iya. Permisi, Tante. Sini. Makasih. Yuk, bye. Bye.